Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya ada di Kabupaten Kuningan yang luar biasa. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk meliput semua destinasi yang dimiliki oleh Kuningan beserta dengan teman-teman media dari Kuala Lumpur. Di mana kita tahu bahwa pada tanggal 17 Mei kemarin, first flight dari Kuala Lumpur telah mendarat yang untuk pertama kali di Bandara Kertajati. Jadi untuk masyarakat Kuningan, siap-siap ya, kedatangan wisatawan mancanegara lebih banyak. Kuningan oke, destinasi maju, tambah cantik, keren pokoknya Kuningan. Terima kasih. Pak, tujuannya mengundang para wisatawan dari Malaysia ya, sama India ya, itu ya. Apa Pak? Ya, yang pertama saya sejak hari Rabu itu ketika ada launching penerbangan perdana Air Asia jurusan Kuala Lumpur Kertajati, saya hadir untuk memastikan kerjasama antara Indonesia Malaysia yang nanti turunan ke bawahnya adalah kita Kuningan. Jadi kita ingin pastikan para wisatawan Malaysia, para wisatawan India untuk mulai datang ke Bandara Kertajati juga hadir ke Kuningan. Jadi alhamdulillah kemarin saya sempat ketemu Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, kemudian bertemu juga dengan para pejabat Kemenparekraf, ketemu juga dengan para pejabat di lingkungan Disparbud Jawa Barat, dan hasilnya hari ini kita mencoba berbagi dengan kawan-kawan yang dari Malaysia untuk menawarkan objek-objek wisata yang ada di Kuningan. Jadi mereka sangat respect dengan keindahan alam Kuningan, sehingga kita ingin pastikan mereka hadir untuk datang bersama rombongan dari Malaysia. Jadi kita ingin tawarkan penuh bagaimana paket wisata Kuala Lumpur, Kertajati, Kuningan kita tawarkan ke mereka. Jadi tadi yang hadir selain wisatawan juga itu agent-agent travel yang sengaja kita undang. Kemudian tadi sejumlah media internasional juga hadir untuk meliput seperti apa sih Kuningan. Itu tujuan-tujuan utama kita. Sehingga tadi kita sudah berkomitmen bagaimana pasca ini orang Kuningan kita dorong untuk bisa berwisata ke Malaysia, dan sebaliknya yuk orang Malaysia berbondong-bondong datang ke Indonesia melalui penerbangan Air Asia Malaysia Kuala Lumpur Kertajati, dan kita bisa menikmati indahnya alam Kuningan. Terima kasih.